Oke guys, tuh lagi di channel Ramadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal mereview akun ya. Mereview akun lagi nih sekarang di server 8 dan di sini ada yang berbeda guys. Jadi adalah SPM Back to Meta guys. SPM itu Ninja SS ya. Nah, di sini SPM-nya +12 guys ya. Nah, aku bakal coba mereview akunnya aja dan kita bakal coba attack juga arenanya seperti apa dengan SPM guys. Dan di sini dia modal SPM guys. Dia CP-nya bisa nyampe ke 149.763 guys. Kalian bisa lihat nih ya. Dia di ranking tuh sekarang ranking 2. Di server 8 ya, no Valentine, kalian bisa lihat nih ya, Valentine. Tenan CP murninya itu 62.500, total CP-nya itu adalah 149 guys. Ini SPM loh guys, SPM coy. Ini Valentine ya, jadi SPM-nya itu dia +12 guys. Ya gila banget gak sih? Dia masih pakai Tentai Semadara juga, Tentai Semadara aja kalah kualitinya guys. Jadi mode ini gila banget sih. Jadi kita langsung lihat aja, kita review dulu untuk ninja-ninjanya ya guys ya. Kalian bisa lihat si spek Madara +12 di sini udah mark refine ya. Mark refine ini udah mark refine semua. Di sini dia pakai line up skillnya seperti ini ya. Aku nggak tahu tujuannya tuh apa nge-line up skill seperti ini. Cuman ya kita review aja guys. Jadi dia pakai regeneration healing sama pakai Senregan ya. Terus di sini dia pakai time bomb sama pakai Kurama Susano sama power on the Ninetales ya. Padahal harusnya nih tambahin ini bisa loh, tambahin apa ya? Clay ya, clay aja nggak apa-apa, Bang. Terus dia pakai Bunta sama pakai Illusion of the Sigtal. Jadi biar nge-silent gitu ya. Jadi di sini untuk si Spek Madara +12 dia kualitinya jadi 429,8 guys. Gila coy, tinggi banget ya. Untuk si Sekma Dara +1 aja kalah dia. Hamuranya polosan. Ini nggak ada ya, nggak ada yang plus-plus ya. Oh, Minma Uzumaki +3-nya jadi nganggur dia. Kocak, kocak. Ini untuk deploy mungkin ya. Padahal ini bisa dimasukin sebenarnya, cuman kenapa nggak dipakai ya. Oke, jadi seperti ini. Terus di sini untuk Madara ini dia kualitinya 307,5 guys. Untuk hamuranya 290 ya. Untuk statnya jelas tinggian si Sekma Dara ya, karena +12 kan. Untuk agility-nya dia 6300. Noh, 6300 untuk defense-nya 6000 guys. Tinggi banget sih. HP-nya aja 61000 ya. Gila coy, attack-nya 6300 guys. Ini gila-gila semua sih. Menurut gitu untuk Tentai Semadaranya dia pakai line up skill seperti biasa lah ya. Line up normal lah ini mah. Terus untuk ini juga line up normal lah ya guys ya. Dia pakai CS doang lah, nggak pakai RD, nggak pakai blading-blading, nggak pakai ya. Padahal dia juga ada sih silent-silent cuman nggak dipakai guys. Ini juga ada cuman nggak dipakai ya. Oke, padahal ini harusnya pakaiin stun aja bagus guys. Cuman gak tau lah ya guys ya. Jadi seperti ini. Dan kita langsung lihat aja deploy. Deploynya dia karena pakai SPM ya. Aku bacain deploynya guys. Jadi dia itu sekarang pakai deploy attack 123%. Untuk HP-nya 111%. Ya karena SPM itu emang untuk deploy HP bagus guys. Untuk agility-nya 109%. Defense-nya 85% ya. Ini tinggi banget sih. Lumayan sih guys ya. Hampir setara. Hampir apa ya, seimbang gitu deploynya guys. Terus untuk apalagi yang mau kita review guys ya. Untuk stack dia udah pasti tamat karena kemarin-kemarin kan itu sebelum di, kalau untuk mode hard dia belum guys, jelas lah ya. Ntar kita cobalah, coba ke mode hard. Cuman sekarang aku bakal coba lihat ke arenanya guys. SPM +12 tuh kira-kira bakal kayak gimana gitu loh ya. Dia sudah peringkat 2 dan kalian bisa lihat di sini itu udah pakai line up seperti ini guys. Ngeri-ngeri gak sih? Nomor 1 adalah Paraboy, ini punyanya Bahi guys. Dia pakai Hagurumo +4 sama Mura Ochizuki sama Sage Hashirama +2 ya guys ya. Gila loh guys ya, Valentine nih ya. Dia udah nomor 2. Ini lagi pakai apa guys? Himawari coy +6 dia guys. Apa lagi ini guys? Apa sih ini sebenarnya guys? Pakai Himawari Uzumaki +6 guys. Wah, nggak ngotak sih emang, pada gila-gila ya. Terus di sini Cap Tanfan tuh pakai bari. Coba kita langsung attack-attack aja ya. Kita coba langsung attack dari Paraboy ya, dari yang ini dulu lah. Dari Ye Love You dia pakai UR. Dia masih setia sama UR-nya, guys. Tapi dia masih pakai Baryon ya. Dia pakai Baryon sih. Oke. Kita coba lihat guys ya. Ini SPM guys. Lu bayangin ya SPM sih guys ya. SPM sama Himawari sama sih, sama-sama Ninja SS sih. Jadi ya sama aja sebenarnya, guys. Oke, langsung nggak bakal masuk tuh CS ya. Kita menang agility soalnya 38 guys. Guys, ini gila banget sih. Nggak masuk semua guys. Ilusi guys ya. Wah, ternyata line up skill-nya. Bro, ini SPM. Yang kalian lihat ini adalah the original si spek Madara guys. Sekuat ini guys. Ninja UR-nya dibadut-badutin sama SPM loh.
Kan bisa 44 guys. Buat kalian yang punya Himawari plus plus, tolong coba komen guys, atau yang ninja-ninja nyeleneh-nyeleneh gitu loh. Tapi ninja SS yang paling rekomend dinaikin itu ya SPM sama Himawari. SPM, Himawari, Hinata sama Hanabi, karena itu ada deploy-nya guys. Enak lah intinya ya. Jadi nggak makan slot guys. Oke, mati ya guys ya. Tapi kuat banget coy. SPM terkuat server 8 ya. Gokil nggak sih kayak gitu guys? No, ntar kita lawan para boy punyanya Bahi tadi ya guys ya. Kita kasih paham Bahi guys nih. Ini Himawari coy. Himawari ninja SS sih, jadi hampir sama ke SPM ya. Tapi untuk statnya tetap tinggian SPM, karena dari quality tinggian SPM guys. Cuman lucu aja sih kalau Himawari ini kuat banget. Dia ada RD soalnya. Tapi kita pakai Senregan kan. Aduh, balik guys. Oke, mantap lah ya. Oke, dia nggak bisa nyekil. Mantap banget. Oke, 32 guys. Nice, tetap menang kita ya. Oke, bapak, 14 damage-nya. 32 guys, kasih paham nggak sih Mawari? 13 guys. 60.000. Ngehealnya SPM 60.000 guys. Ini maksudku tetap update kali ini tuh bener-bener gila banget sih guys ya. Kalian lihat kuat banget. Damage-nya pun gila kuat banget, 46.000 guys. Masih hidup tuh. Gila kuat banget. SPM plus 12 nih kuat banget guys. Damage-nya ngeri-ngeri semua gitu cuy. Tapi kritikalnya berapa ya? Aku tadi belum lihat yang kritikal gitu sih, kayak berapa bisa. Apakah bisa 40 kan harusnya, kalau critical bisa 80 sih. Iya bisa 80 harusnya guys. Oke ya. Tetap lebih seru SPM-nya tadi guys. Jadi bisa sakit banget loh SPM-nya tadi guys. Pakun. Kalian pakai UR-nya jadi kayak nggak berasa gini guys ya. Habis lihat SPM-nya kan. SPM damage-nya sakit-sakit, UR-nya damage-nya cuman 23 guys. SPM-nya damage-nya 30 ke atas. Kita lawan Hiles. Hiles pakai Madara guys. Madaranya plus berapa dia? Plus 9 guys. Gila apa cok, 381 ya. Wah. Wah ini emang ngadi-ngadi semua sih guys ya. Gila-gila semua. Ini benar-benar broken banget sih untuk update kali ini. Bagus sih, sebenarnya bagus-bagus aja guys. Cuman rada-rada gimana gitu kan. Langsung mantap banget. Agility kita udah pasti menang ya. Kurang masuk zone berapa? 33 guys. Kalian bisa lihat gak damage-damage-nya. Damage-damage-nya gak ada yang kecil nih. Tiba ke-12 ya. Woi, aku juga ada sih. Mantap Senregan guys, gak masuk. Aku juga ada sih sebenarnya ya. Aku juga ada. Oke, berapa? Gak masuk guys. 60.000. Ngehealnya 60.000 guys. 31 ya. Wah, dia full ini ya. Full ngeheal ya dia. Ayo guys, penuh lagi darahnya guys. 20.000 kurang masuk sana berapa? Bam, 33 guys. Wow, gokil sih. SPM yang dulu ninjanya selalu masuk di spender 10.000, aku sampai punya banyak banget guys. Aku buang guys. Sekarang jadi seperti ini. Tahu bakal adapt kayak gini. Dulu SPM ku nggak aku buang, aku bisa plus 20 guys. Emang ngadi-ngadi guys. Ini bagus banget sih coba guys. Kita langsung kasih paham para boy ya. Kita kasih paham Bahi guys. Kita kasih paham Bahi nih ya. Para boy dia pakai apa tadi? Agoromo kan. 10.000. Kalian bisa lihat gak sih damage-nya? Damage-nya tetap lebih sakitan SPM. Coba lihat hamuran ya. Damage-nya berapa guys? Damage-nya berapa? 12. Mosinya berapa guys? 22 doang. SPM 30 ke atas. Ini critical guys. Itu tadi damage normal kalau ke SPM. Cep Tanfan dia pakai Baryon ya. Oke, agility kayaknya menang kita sih. Agility menang kita jauh guys. Cep Tanfan ya. Harusnya menang jauh sih, karena ini SPM-nya plus 12 guys. Emang rada-rada lawak sih sebenarnya. Noh, menang karena agility-nya guys. Kita Senregan langsung aja sih, sebenarnya bagus ya. Oke. 24 guys. Oke.
Mantap guys. Oke, ya Shinregan juga. Aku juga ada Shinregan sih. Aduh Shinregan kita guys. Ngehil gak sih? Wah miss ya tadi guys. Ah dia Shinregannya keluar duluan soalnya guys. Ah. Oke guys. Oke 60 ribu guys. Mantap gak sih? Gokil sih, kuat banget guys. Mantap, menang SPM nya guys. Ini SPM ini kenapa jadi kuat banget gini ya? Ini baru plus 12 guys. Apa kabar yang plus 20? Apa kabar yang plus 20 ini? Apa kabar yang plus 20 ini? Tolong. Oke, dia skill healnya udah habis ya guys ya. Kuat banget sih. Oke. Oh dia ngehealnya masih ada sekali ya. Eksplosi jam 2-3. Malah lompat-lompatan ya guys. Lebih kuat banget. Nah menang guys. Menang kita ya. Mantap nih. Woi Izanagi dia guys. Pukul. Bam. Menang kita guys. Septan Van Mas. Skipnya auto win kan. Ini baru namanya The Real SPM guys. Wah aku mau ngumpulin SPM lah guys. Oke, udah pasti menang juga guys. Enak banget nih. Guys, buat kalian yang punya SPM plus ini, tolong langsung aja DM-DM ya guys ya. Yang punya ninja-ninja SS, kalian full starin kayak gini, DM-DM guys. The best bro. The best bro. Kita kasih paham para boy ini yang guys. Bahi sini, Bahi guys. Ini punya Bahi. Bahi itu main di server 1 sama server 8 guys. Kita menang agility jelas. Mampus tuh, gak bisa nge-CS lo ya. Apa guys? No, gak bisa nyekil sekarang. Mantap, kurang masuk sana guys. Bam, 34. Gak masuk sih. Oh masuk ya. Nice one, banyak banget bro. Nice. Nice. Berapa guys? 34 guys. Ini baru The Real SPM terkuat server 8 guys. Ini baru SPM terkuat guys. Tahan gak guys? 20 ribu masih hidup ya. 40 ribu. Bahkan damage nih Jayuarnya pun kalah sama SPM loh guys ya. Noh, defense nya juga tinggi banget kan. Berapa? 40 ribu. Gelo pisan ini mah. Kalian lihat aja damage TTM nya aja gak nyampe ke 30 guys. Noh, gak nyampe 30 damage-nya SPM guys. Ini aja cuma 24. Gokil gak sih guys? Sakit banget lah pokoknya guys. 3 turun doang gitu Shinregan ya. Iya 3 doang sih. Oke guys, masih menang kita guys. Dia habis soalnya skillnya. Bam, 24. Ini baru kali ini kalian lihat SPM sekuat ini kan. Apalagi Himawari nih. Tolong-tolong aja nih. 37 guys. SPM-nya aja bisa 40. Ini cuma 37 guys. Kasih paham nih akun Parabo ini ya. Menang katakan. 19. Bahi dibadut-badutin ini nih sama ini orang guys. Menang kita guys. Miss. Mantap, top 1 dengan SPM terkuat di bumi guys. Gelo pisan. Wah gila guys, kita bisa top 1 dengan kayak gini loh. Kalian bisa lihat nih riwayatnya guys. Win semua. Wah gila sih. Coba kita ke mode hard tadi ya. Tadi kan ini nih. Coba ke sini guys. Nih ke sini coba ya. Coba guys ke sini coba nih. Nih dengan line up seperti ini guys. Ini sebenarnya nih juga dinaikin kualitinya sih untuk Obito ini ya. 14. Kuat banget di sini guys. Power on the night elves. 14. 33 guys. Oke, dia nggak bisa nyekil ya. Mantap. Dia bisa berapa guys? 16 di sini ya. Wah, gila kuat banget sih guys ya. Di solo, man. The best sih guys ya. Tetap keren sih. Coba, ini terakhir lah ya. Terakhir kita coba lawan 3 Jinchuriki guys. Kalian bisa lihat SPM guys. Aku punya Omoi sih. Kalau Omoi kira-kira gagal kayak gimana ya? Omoi guys. Ntar lah aku pakai Omoi ya. Buset sakit banget. Di sini sakit banget dia guys. Kalian bisa lihat DPS-nya. 22. Wah. Miss ya.
Bam. Menang sih kita, guys. Ilusi-ilusi, aku pinjam bijunya dulu Utakata di solo juga, guys. Emang kuat banget sih. Nice, 33. Wah, kuat banget ini, guys. Oh, dia cakra water ya, jadi bisa ke counter sih. Oh iya, dia cakra water soalnya, guys. Jadi ke counter ini cakra SPM-nya, guys. Karena SPM fire ya. Oke, tapi kuat banget sih. Kalian bisa lihat, guys. Emang bagus, guys. Oke. Tuh, RR-nya aja tebel banget, bro. RR-nya aja tebel banget, bro. Kalian bisa lihat nih. RR-nya, guys. Wes, guys. Udahlah. Jadi, kalian bisa simpulin sendiri, guys. Seperti itulah damage SPM plus 12 dari Bang Valentine ini ya, guys. Namanya Bang Valentine, aku sebutnya gitu aja ya. Ini gila banget, apalagi ini kalau plus 20, guys, bakal makin gila lagi dia, guys. Di CP nomor 2, kalau untuk stack dia peringkat berapa? Peringkat 1 ya. Oke, untuk stack peringkat 1. Untuk Ninja Trial 25. Untuk level peringkat 2, guys. Wow, nomor 1 Nina 40 ya. Nina 40, guys. Oke, kalau untuk GST gimana, guys? Apa kabar nih GST, guys? GST coba kita pak. Aduh, udah habis sih. Kayaknya tamat sih dia, guys. Enggak tahu sih. Tapi CP-nya dia tinggi banget loh. Seperti ini, guys. Oke lah, jadi itu aja untuk kita review SPM plus 12 ini, guys. Kalau kalian punya ninja aneh-aneh yang kalian plus-plusin, coba langsung komentar aja ya. Atau minta di review, bisa langsung komen aja, guys. Jadi gitu ya. Oke, jadi thank you udah mau nonton. Dan thank you buat Bang Valentine ini yang udah minjemin akunnya. Dan SPM-nya emang gila banget sih, guys ya. Kalian pengen gak? Ini UR-UR pun jadi nganggur semua ini. Jadi gitu aja ya. Jadi thank you udah mau nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.